rupanya Pak Maladi ini ketua PSSI tahun 1950-59. Ya kebetulan juga saya hadir mungkin ada hubungan dengan PSSI juga. Kami tentu terus memaksimalkan aset-aset yang kita miliki. Kita tidak hanya membangun tapi memastikan ini berkelanjutan. Dan memang Lokananta sama aset BUMN juga. Lokananta punya sejarah panjang. Cikal bakal musik Indonesia ketika presiden pertama kita Pak Soekarno waktu itu, Lokananta ini sekarang sudah menjadi suatu tempat ya di Solo, menjadi tujuan utama juga. Dan juga kita persembahkan untuk komunitas musik Indonesia. Kita berharap generasi muda Solo bisa kembali datang ke sini, berkarya, berkolaborasi.